buka nih tuh. Nah. Asli manis. Gila. Men. Ini anjir. Cuy. Ini pohonnya nih. Pohonnya. Tapi ini kalau nyari langsung di hutan seperti ini rasanya lebih nikmat, teman-teman. Bakal musuh. Gila. Teman-teman, jadi kita tadi lagi jalan dan sekarang terhenti dulu jalannya karena wah ini banyak sekali sawo, teman-teman. Buah sawo nih pada jatuh dan di pohonnya sangat banyak sekali. Nih. Buah ini sawo. Ini banyak sekali, teman-teman. Di atasnya banyak sekali. Dan yang jatuhnya pun sangat banyak. Untung tadi teman saya bawa plastik nih, teman-teman. Kita langsung masukin aja ke kresek. Ini baru nyampe, baru dapat segini dan nih matang-matang, teman-teman. Matang-matang. Asli manis sekali, teman-teman. Kita coba ambilin dulu yang jatuh-jatuhnya, lumayan, teman-teman. Nanti kita bawa ke rumah. Ini banyak sekali nih. Nah, ini pohon sawo semua nih, teman-teman. Lihat. Buahnya sangat banyak sekali. Dan tuh pada jatuh, ada sebagian yang udah bosok tuh. Mungkin ini dimakanin oleh kelelawar. Dan kita coba cari yang masih bisa dimakan aja, masih layak makan. Ini udah tuh, udah sama kelelawar mungkin atau monyet. Tadi pun di jalan banyak sekali monyetnya, teman-teman. Tuh, lihat. Pada jatuh. Mungkin ini jatuhnya kemarin atau sebelum kita ke sini udah banyak yang jatuh juga. Banyak sekali, lihat. Dan ini di pohonnya. Tuh, di pohonnya. Entah ini kebun warga atau kebun perhutani, saya tidak tahu. Lihat, banyak sekali, cuy. Gila, panen tuh. Nah, ini bawahnya nih, ini mateng nih tuh, mateng lumayan, bisa, masih bisa tuh. Ini juga tuh, ini masih keras-keras kalau yang di atas pohonnya. Kita cari yang di bawah aja, yang udah tua. Nah, ini tuh. Tuh. Wow. Coba masukin dulu. Oh, teman saya lagi ngambilin juga yang pada jatuhnya. Oke. Ini masih banyak di sini. Nih. Ini bisa nih. Nah, ini udah matang. Coba kita buka nih, tuh. Tuh. Nah, ini bisa langsung dimakan nih. Bisa langsung dimakan. Coba kita makan ya. Nah. Ini kita coba makan nih, teman-teman. Asli manis. Kita lanjut cari. Nih. Ini walaupun keras-keras, yang udah jatuh seperti ini udah tua nih, teman-teman. Kita bawa aja dulu ke rumah. Dan didiamin di rumah juga, ini bakal matang, teman-teman. Kalau yang udah jatuh. Kalau yang masih di atas pohon, mungkin masih muda.
kalaupun kita ambil juga buat apa teman-teman? Kita ambil yang jatuh-jatuhnya saja. Takutnya ini kebun warga, nanti kita disangka maling. Oke. Mantap. Ini lokasinya benar-benar di tengah hutan. Tadi kita trekking dari rumah sekitar 2 jam ya, Pan. Sekitar 2 jam trekking dari rumah. Tuh pohonnya, pohon. Tuh. Ini baru pohon yang pertama nih. Baru pohon yang pertama. Belum kita ke pohon yang sebelah sini. Pohon yang sebelah sini katanya lebih banyak lagi nih. Teman saya nih, wah lihat ini 3 kilo ada di anjir. Oke, panen ini asli panen cuy. Lihat ini pohon yang selanjutnya, dan bener-bener ini mah bener-bener asli banyak banget. Asli banyak banget cuy. Wah, ini harus bawa karung nih. Kita ambilin yang sekiranya bisa dimakan aja. Bosok sedikit sih, buang aja. Karena plastik kita nggak banyak bawanya teman-teman. Kita hanya bawa plastik satu. Dan ini juga untung saja bawa plastik. Bukan mau nyari buah sawo teman-teman, kita rencananya cuman mau main aja ke hutan. Dan tiba-tiba di jalan ini banyak sekali, jadi untung saja bawa plastik. Dan ini posisi pohon sawo ini berada di atas bukit, kayak bukit gitu teman-teman. Soalnya tadi kita naik tuh nanjak gitu, naiknya tuh jalannya tuh nanjak. Jadi ini kayaknya udah paling tinggi, jadi kita ada di atas bukit. Dan mungkin jarang ada orang yang kesini nih. Kalau ada orang yang kesini banyak, pasti ini udah habis nih sawo kayak gini, udah pada diambilin warga nih. Kalau dekat masyarakat, dekat pemukiman. Mungkin ini belum ada yang tahu, atau beberapa orang mungkin sudah tahu. Wow, lihat. Ini masih bagus banget nih. Entah ini ada yang punya atau enggak. Kita hanya ngambil yang jatuhnya saja, teman-teman. Yang masih di atas pohon, kita biarin aja. Oke. Mantap. Nah, jadi di sini tuh sebagian
sawonya ini pada dimakanin oleh monyet, teman-teman. Jadi di sini masih ada, masih banyak monyet ekor panjang atau Macaca pascicularis. Dan ini mungkin yang berjatuhan ini sebagian ada yang udah dia dimakanin monyet. Nah, yang seperti ini mungkin udah dimakanin monyet nih. Makanin monyet atau makanin kelelawar. Karena hama di sini emang monyet ekor panjang. Tadi pun saya di jalan ketemu banyak banget rombongan, gerombolan monyet ekor panjang. Mungkin monyet-monyet di sini mungkin kenyang nih, teman-teman, dengan adanya pohon sawo di sini nih. Oke. Kita udah dapat banyak banget. Udah dapat seplastik, dan ini kita ngambilinnya yang berjatuhan belum semua nih. Baru sebagian. Ini udah dapat sekresek segini. Lihat. Ini kalau di pasar beli berapa duit nih. Oke, kita mungkin akan penuhin plastik ini, lalu udah cukup mungkin. Oke. Mantap. Oke, kita lanjut ke pohon berikutnya nih. Pohon sebelah sana masih ada tuh. Sebelah sana. Gila. Ini kita baru pohon yang sebelah sini, dan kata teman saya sebelah sana masih ada. Sebelah sana masih ada lagi pohon sawonya. Oke. Nah, lihat. Ini bekas monyet nih. Hewan bekas monyet tuh nih. Nih. Ini mungkin bekas monyet. Oke. Sok. Oke, teman saya lagi ngecek. Tuh, ini nih pohonnya nih. Tuh, di bawah pohon besar ini ada pohon sawo nih, ini nih pohon. Aman. Oke. Kata teman saya ada nih, teman-teman. Kita cek dulu. Wih, apa tuh? Kadal. Oke. Oh, ini lumayan nih. Oke. Nah, ini pohonnya satu. Ini ada pohonnya lagi nih. Lihat. Tuh. Banyak banget. Nah. Lihat nih. Ini yang belum kita ambilin nih. Dan yang akan kita ambilin yang kayak gini nih. Lihat tuh. Wah. Ini masih bagus-bagus banget, cuy. Oke, kita masukin. Tuh. Lihat. Besar-besar. Oke, kita nemu lagi nih pohonnya nih, teman-teman. Lihat. Di bawahnya udah banyak sekali. Tuh atasnya. Kita lagi buka jalur mau lanjut pulang.
Dan ini treknya, anjir. Gokil. Dan di atas kita ada pohon durian tuh. Pohon durian. Nah, tetapi ini ditaliin nih. Pada ditaliin. Nah, ini pohon durian nih. Di atasnya ada duriannya. Kita coba cek, siapa tahu ada yang jatuh. Oke teman-teman, jadi ini anjir, wangi banget, wangi durian. Sepertinya ada yang jatuh nih. Ini wangi banget, serius. Asli. Ayo Upan, di dia Pan. Anjir. Eh, bauin di dia yuk. Tapi pohonnya di sini nih. Oh, Pan, Ipan yo. Oke, dapat guys. Dapat nih teman-teman. Ini kecil tapi anjir baunya. Wanginya cuy. Mantap. Gila. Gokil. Kita buka dulu guys. Kita coba buka. Nah. Awas, hati-hati. Semut teman-teman. Ini, baunya. Nah. Kita buka. Siap. Nah. Wah. Anjir. Aduh, badan. Men. Ini anjir. Cuy. Gokil. Ini wangi banget asli, pantesan. Woi, sempurna. Bagus teman-teman. Mantap. Ini kita coba makan nih. Wah, asli. Asli ini teman-teman, manisnya bukan main. Nih, gila. Asli, legit. Aduh, nikmat bor. Ini masih banyak dan masih ada lagi nih. Kelak. Kita coba buka lagi. Siapa tahu masih ada. Nah, apa tuh? Nah. Ini durian jatuh, tapi ini gak ada yang bosok sama sekali nih teman-teman. Ini bener-bener sempurna. Lihat, gila. Gimana Pan, rasanya Pan? Mantap. Wow.
Gokil men. Nih pohonnya nih. Pohonnya. Oh gak kelihatan ya. Ini. Nih. Yang ini pohonnya. Yang tadi kita nemu. Oke kita lanjut makan. Teman saya lagi nyari lagi. Siapa tahu ada lagi. Kita lanjut makan aja. Ini kalau beli nggak tahu berapa duit, tapi ini kalau nyari langsung di hutan seperti ini rasanya lebih nikmat teman-teman. Asli ini manis banget, manis legit. Bersih cuy. Pandipan helapan ke skedui. Ini manisnya gak manis biasa. Manisnya manis banget sampai manisnya manis pahit. Gila. Dan daging si duriannya ini tebal, bijinya kecil, jadi benar-benar kerasa banget, gokil. Nih ya nih tuh kita langsung coba makan dari sininya. Gila. Asal jangan dibalik aja gini. Aduh. Karena bakal nusuk nih. Gila. Mantap. Susah cuy. Nah. Lihat. Ini tebal sekali dagingnya. Kita coba makan. Gokil. Oke. Kita udah habis. Nih. Aduh. Udah habis semua. Gila. Mantap. Dan kita akan lanjut pulang. Dan ini juga rencana mau pulang, tapi di jalan nemu pohon durian, kita coba cari di bawahnya, ternyata dapat teman-teman. Dan kita sekarang lanjut pulang, dan entah di jalan bakal nemu apa lagi, entah pohon durian lagi atau apa, kita bakal cari sambil jalan pulang teman-teman. Oke, ikutin terus, mantap. Kita buat jam konten macam ini buat. Nah, ternyata teh. Oke, jadi ini ada pohon durian lagi nih. Ini pohon durian ini tuh, dan di sini masih banyak sekali duriannya. Tetapi pada ditaliin tuh. Teman saya lagi nyari. Oke, kita di tengah jalan. Lihat pohon durian lagi ini di sini nih. Tadi kita udah cek ke bawah dan dapat satu kecil. Ini nih. Rantah ini matang atau enggak, kita coba buka aja. Kecil. Dan ini bekas orang nih. Bekas orang-orang pada nyari juga. Tuh. Ini pohonnya nih. Lihat. Matang, guys. Ini kecil nih. Tapi kita tidak tahu dalamnya matang tidak.
Nah. Sok. Terus. Oke. Nah. Yang dalamnya udah kelihatan nih. Maaf, guys. Tuh. Nah, ini nih. Nih, coba. Kita coba. Nih, lihat. Oke. Mawan. Manis. Yuk. Ini kita berada di pinggir jalan. Nih, kita cobain. Kata teman saya manis nih. Cobain. Gila. Masih asli. Ini enggak kalah dari yang tadi nih. Gila, ini kecil-kecil. Anjir. Gila. Jadi ininya enggak terlalu matang, cuman gila manisnya. Asli. Ini kecil-kecil. Wah. Gokil sih. Lihat. Ini cuman ada satu bijinya. Kita langsung coba makan. Anjir, manis pisan anjing. Asli. Asli sih. Kita dapat rezeki lagi nih. Ada satu lagi terakhir. Gak ada bijinya. Gila. Ini aku makan aja. Gak ada bijinya asli. Gokil. Mungkin ini terakhir karena ke bawah lagi udah jalan, teman-teman. Kita nggak nyusurin hutan lagi. Ini udah jalan aspal gitu. Mungkin ini yang terakhir. Jadi mungkin video kali ini mungkin cukup sampai di sini aja, teman-teman. Karena ini yang terakhir dan kesininya udah jalan raya gitu. Bukan jalan raya juga sih. Jalan aspal. Tetapi di samping-sampingnya hutan. Oke. Terima kasih yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu adalah bahan bakar saya. Terima kasih yang telah menonton.